teman-teman, hari ini kita akan bahas lagunya Melly Goeslaw, judulnya The Denting, dan ini adalah request dari salah satu subscriber. Note angkanya seperti biasa, teman-teman bisa download di bagian bawah secara gratis. Kita langsung bahas lagunya ya. Jadi lagu Ziri main di tangan nada E flat. Tapi karena nadanya ini minor, jadi sebenarnya dia ada di C minor, relatif minor dari E flat. Biar gak susah, saya buatnya di E flat ya, untuk melodinya. Saya akan coba mainkan dari intronya, nanti akan saya jelaskan. Lebih seperti itu. Jadi melodi dari C-nya E flat, do re mi fa sol la si sama G, si sama G, lalu turun ke F, si atasnya masih sama, jadi si, lalu E minor 7 flat 9, melodi masih di sini, si tapi E minor 7 flat 5 ya, lalu A 7 sama, lalu la sama D minor 7. Tahan. Lalu G 7. Gitu. Kalau disimpelin lagi. Seperti itu ya. Lalu saya mainkan dari verse-nya dulu, nanti akan saya bahas. Verse pertama seperti itu ya, saya mainkan dari chordnya dulu, jadi itu C minor on E flat, teman-teman bisa main agak tinggi, pam pada, lalu dia ada B flat on C minor, pada tada, gitu ya, dari pam pada tada da, C minor lagi, pam 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 pada da da da, lalu D minor, D dim, pam pada G pam pada, lalu D dim, pam pada ke C minor A flat, pam pada ta ta da, lalu F minor, pam 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 pada D dim, pam pada pada G 7. Oke, melodinya slow motion. Nah, lanjut ke verse keduanya, ini kurang lebih sama, jadi mungkin perbedaannya di bagian belakang. Sama ini dulu, ini saya bahas. Gitu ya, jadi verse keduanya kurang lebih sama untuk bagian depannya. Jadi saya akan bahas dari bagian belakangnya aja, dari A flat, baris 2 ya. Lalu terakhir ada Re, Do, Si, Do, lalu C minor. Tahan di C minor. Nah, lalu masuk ke chorusnya ya. Saya mainin dulu chorusnya. Oke.
gitu ya, dari chordnya dulu, dia mulai dari C7, jadi pam 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 F minor, pam pam dan B flat pam pada E flat pada A flat pada pa F minor pada pada da da C minor ta C7 pam dan ta F minor pam pa ta da da pa ta ta E flat pa A flat dan tan tan da 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 ta ta ta. Gitu ya untuk chordnya. Sekarang untuk melodinya saya mainkan slow motion. Seperti itu ya, lalu dia masuk ke ada intro sedikit, jadi setelah dari lalu udah kayak gitu kurang lebih ya, jadi mulai dari melodinya mi si do, jadi mi si do la gitu ya, sama chord C minor B flat lalu mi si do re. Nah di sini modulasi ke C, jadi fa nya udah di C ya, do re mi fa nya di C sama chord D minor fa mi re fa C on F, atau ini bisa fa mi re fa mi re fa B diem lalu E7 mi si mi E minor tahan. Nah lalu masuk ke verse keduanya, jadi verse 2 yang tadi kita sudah bahas saya mainin sekali lewat aja sama persis, jadi satu tangga nada ke F, jadi dari lalu udah di F bagian chorusnya. Jadi melodinya di F juga. Saya akan coba mainkan dari chordnya dulu. Pa da da gimana? Pa da da ta C. Pam pa da ta ta da F B flat pa da gimana? Pa pa da ta 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 D 7. Pam pa gimana? Pam pa da C. Pam pa ta 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 B flat pam pa da pa da da pa da pa pa pa. Itu untuk chordnya. Nah untuk melodinya
endingnya itu teman-teman cuma mainin D minor aja. Kurang lebih seperti itu untuk endingnya. Oke, semoga video ini membantu teman-teman. Jika teman-teman mau request lagu, langsung aja di bagian kolom komentar. Dan teman-teman bisa support channel ini dengan cara klik like, comment, dan subscribe, dan klik tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari saya. Dan teman-teman juga bisa traktir saya melalui link traktir yang ada di bawah untuk mendukung dan support channel ini. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Terima kasih.